Oh, kita duduk ngobrol. Anda menyerang-nyerang aja. Perkenalkan, nama saya Kasman. Anda sini mau apa? Siapa Anda namanya? Kasmid. Anda waras? Waras. Saya kesini yang pertama saya mau silaturahmi. Saya nggak ada urusan sama. Maman, mana nenek Miadi? Nenek Miadi. Miabi. Dalam. Oh, itu istri Anda? Iya, iya. Anda suaminya? Betul. Suami nomor berapa? Suami pertamanya. Oh, suami pertama. Anda waras? Waras, sehat. Itu serius, nenek Miabi? Suaminya sampai 100 lebih? Serius. Karena dia punya pelet. Oh. Terus di sini tinggal berapa? Tinggal 3? Tinggal 3. Yang lainnya kemana? Ada, dalam. Yang lainnya pada menyebar kemana? Ada yang lainnya yang tidak kuat dengan saya kabur. Oh, berarti laki-laki yang nggak kuat ngemprut, dibuang. Ya. Dibuang sama nenek. Betul. Berapa kali Anda kalau ngemprut sehari? Saya 4 kali sehari. Oh, 4 kali. Yang lain dikasih berapa kali? 2 kali. Berarti Anda paling banyak? Iya. Kenapa? Saya suami pertamanya. Oh, berarti itu yang perempuan tadi itu anak Anda? Betul. Berarti barang Anda gede dong? Ya lumayan. Karena istri saya suka dengan saya. Oh, Anda juga bisa nyantet gitu? Bisa. Banyak yang nyantet ke Anda? Banyak. Anda kayak nggak ada wanita lain? Cari lagi aja wanita yang lain. Oh enggak. Lebih enak istri saya daripada wanita lain. Kenapa? Nah, karena dia memuaskan saya. Oh, sama kucing aja pak? Ngapain dengan kucing? Orang istri saya masih siap. Atau sama kambing? Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang merasuki pada dirimu? Tidak ada yang merasuki diri saya. Ya ada yang merasuki. Ya karena masa? Saya suka sama istri saya. Ya yang benar aja pak, istri memang aja. Bapak kesini-sini mau apa tujuannya? Saya siap. Malam-malam ganggu saya lagi ngecas sama istri saya kok. Ribut-ribut ya. Ini anak saya si Ratna sampai nangis. Oke, saya kesini tadi saya cuman nggak ada urusan sama bapak, nggak ada urusan sama istri bapak. Saya kesini tadi mau membahas si Agus aja, suruh pulang. Tapi ternyata di sini banyak laki-laki, berarti semuanya gila. Jangan Pak, Islam tidak mengajarkan begitu Pak. Ya kan sama, itu Agus suaminya, senior ya, Pak, junior saya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda Muslim kan? Tapi dia mau. Bre, Anda Muslim kan Anda? Anda Islam? Iya. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu, Pak. Ya, tapi saya nah, ada itu laki-laki, istrinya 4, istrinya 2, istrinya 3. Nah, ada kenikmatan sama dia. Karena istri saya punya pelet. Yang dari apa tadi ya? Ada kenikmatan-kenikmatan aja. Kenikmatan stres. Ya, sekarang yang dicari apa, Pak? Sekarang di dunia itu dicari kenikmatan. Oh, kenikmatan. Iya. Sama kambing aja, Pak. Kambing, uang istri saya masih ada, masih sanggup. Saya cabut burungnya, mau. Kok dicabut? Emang bisa nyabut burung saya? Bisa Pak, saya cabut. Wah, gegabah. Mau apa lagi sama Pak? Ya sekarang sih mau saya, apa saya mau sini? Ketemu dengan neneknya. Gak bisa. Saya mau ketemu. Gak bisa. Gak bisa diganggu istri saya. Hadapi istri saya.
Diam. Selonjolin kakinya. Saya kasihan sama Bapak. Bapak itu orang Muslim. Haram hukumnya. Islam mengajarkan seperti itu haram. Ketika wanita mempunyai suami lebih daripada satu. Apalagi sampai satu. Apalagi Bapak ini membiarkan begitu saja dengan laki-laki yang lain. Emangnya binatang, Pak? Emangnya hewan? Anda manusia loh, punya akal. Anda sadar, saya kasihan sama Anda sadar. Kalaupun emang Anda masih cinta sama istri Anda, ya sudah Anda aja berdua. Terus Anda nikah lagi yang benar. Terus laki-laki yang lainnya dibuang. Aduh, ikutin saya lagi sadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pejamin matanya. Boleh saya izinkan ketemu sama istri Anda? Boleh kan? Ya, sudah apa-apa di sini. Terima kasih atas waktunya. Di kamar sebelah mana, Pak? Oh, paling ujung sini. Oke. Okay. Ini. Assalamualaikum. Oh, mohon maaf, Nek. Saya masuk dan ini saya sambil bawa kamera karena saya vlogger. Perkenalkan, nama saya Kasman. Kasman dari Bandung. Nenek sehat? Alhamdulillah sehat. Nenek waras? Waras. Kenapa tiduran aja, Nek? Ya, pasti capek. Oh, capek. Capek kenapa, Nek? Ya, itu sih suaminya tiga, jadi gantian. Oh, jadi gantian. Iya. Katanya sampai 100 lebih, Nek. Iya. Itu kenapa yang lainnya pada diusirin? Katanya kalau yang lemes diusir gitu. Iya. Oh. Capek sih. Jadi laki-laki yang nggak kuat barangnya diusir. Iya. Jadi ini yang tiga itu masih perkasa. Tapi itu si Agus punya istri, Nek. Biarin, saya cinta sih. Oh, cinta. Satu laki-laki berapa jam, Nek? Setengah jam. Oh, setengah jam. Iya. Itu bareng apa gantian? Gantian. Oh, gantian. Di kamar di sini. Iya. Meleding neneknya. Iya. Sambil nungging nenek. Iya. Enggak capek, Nek, barangnya? Enggak. Itu yang tadi perempuan anaknya nenek? Iya. Dari berapa laki-laki? Satu. Yang benar. Iya. Jangan-jangan itu belang-belang makanya itu enggak. Banyak laki-laki. Yang laki pertama. Kenapa nenek kayak gitu? Enggak boleh. Nenek Islam. Iya, tapi saya maunya sih. Maunya kenapa? Maunya pengen suami tiga. Oh, pengen gitu. Beda rasanya gitu. Oh, ada beda. Ada yang gede, ada yang kecil, enggak. Oh, gitu. Oh. Aduh. Berarti ini lemas. Iya. Dari sore tadi udah berapa kali kayak gini ngempretnya? Ya, setengah jam. Dari orang tiga tuh sejam setengah. Oh. Jadi capek. Oh, sejam setengah jadi capek. Ya, kenapa? Nanti kalau mati gimana neneknya? Ya enggak apa-apa. Ikhlas. Oh, ikhlas. Gila berarti nenek? Ya enggak gila. Tapi yang sayanya hobinya sih senang. Oh, senang. Emangnya nenek kucing apa orang? Orang. Ya berarti kucing dong kayak gitu, ayam. Ya enggak lah. Masih ini normal otaknya. Nenek mau sadar enggak? Hah? Mau sadar enggak kembali pada jalan yang benar? Ya, sekarang sih lagi sedikit-sedikit enggak sadar. Ya, sedikit-sedikit sadar gimana? Udah di yang satunya udah dibuang tinggal dua, tapi orang yang lamanya pulang lagi sini. Oh gitu, jadi pada ngemprutin lagi. Emang dari emas barangnya, Nenek? Iya, ada emasnya.
Ya nggak tahu, mungkin enak rasanya. Oh enak. Asin tak gimana? Ya rasanya gurih. Oh gurih, gila berarti nenek. Ya enggak. Eh? Yang enak rasanya aja. Saya aja nggak mau nek muntah. Oh, masa? Bapak nggak mau. Nggak mau kenapa? Nggak, belum nyoba sih ya. Belum nyoba kenapa? Enak rasanya. Enak rasanya gimana? Ya. Yang ada nanti saya keracunan susu nek. Enggak. Stres. Enggak. Stres. Mau kembali nggak nih jangan yang benar? Iya. Mau kembali nggak? Kalau nggak saya tempeleng. Enggak. Saya berani kok. Nenek berani? Enggak, berani. Oh sama saya berani? Iya. Mau berantem? Ya sok. Atau mau berani sama saya? Ya. Tidur sini. Sakit nggak barangnya? Masih sakit. Oh sakit. Ada yang gede barangnya. Diam. Ikutin saya lagi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca syahadat. Astagfirullahaladzim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hafal Pancasila. Pancasila ada berapa? Pancasila. Nggak tahu ada berapa sih pak. Pancasila ada berapa? Nggak tahu. Satu apa? Nggak tahu pak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Apa? Saya ingatnya. Pancasila negara kita tak pak? Ya dua. Pancasila. Dua. Nggak tahu pak. Saya ingatnya aja. Pancasila negara kula. Tiga. Pancasila negara 4. Pancasila negara daerah 5. Pancasila rakyat 6. Pancasila Indonesia 7. Pancasila seingatnya aja. Pancasila sehat. Oh sehat. Terakhir 8. Pancasila sakit. Sakit. Oh, Pancasilanya sakit. Oh iya. Berarti Bu, apamnya sakit. Oh. Wis tidur aja ya Bu ya. Iya, iya. Hei. Aduh. Hei. Kamu tadi maksudnya apa nyerang-nyerang saya? Hah? Ngapain sih? Kamu lagi sih di sini? Ih, ribet.
Apa? Vaksin semua mulu. Eh? Ibunya sudah mati. Eh, ngapain? Eh, kamu ngapain sih sini-sini lagi pulang? Enggak, saya enggak mau pulang. Kenapa pulang, anak kamu? Eh, itu ibu kamu nasihati. Eh, pulang. Nih, saya kasih tahu ya. Laki-laki itu semuanya sama, tau enggak? Lu pulang. Pulang apa? Sama apa maksudnya? Eh? Apa? Semua laki-laki buta. Diam. Terus, tonjolin. Maksudnya apa tuh? Eh? Maksudnya apa tuh lagi-lagi sama? Banyak sama. Sama kenapa? Nggak kamu, nggak mereka. Sama apa? Eh? Ya sama, laki-laki ya sama. Kalian tuh jahat, tuh banyak jahat, tuh nggak? Kenapa malah marah-marah sama saya? Kecil. Bisa istighfar? Bisa istighfar? Istighfar? Bisa sama. Istighfar? Bisa istighfar? Baca istighfar. Apa buat? Buat apa? Ya istighfar baca kamu. Sadar. Jelas. Istighfar. Terus istighfar. Baca syahadat lagi. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Urusin, makanya. Ya, tarik nafas. Nanti omongin ibunya. Kamu sholat yang benar. Ya, sholat yang benar. Perbanyak baca istighfar. Perbanyak baca sholawat. Banyak baca Al-Quran. Sholatnya diperbaiki. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Paham? Masa tidak aneh-aneh. Ada aja. Ngomongin nanti ibu kamu. Punya suami satu aja. Jangan banyak-banyak. Paham? Nah, nih. Tung tidur yang nyenyak. Aduh. Aduh. Yang mending saya selamatin Agusnya. Mata nih.